Pemirsa, penjabat Bupati Muaro Jambi Raden Najmi menghadiri serta membuka secara resmi kegiatan Gebiar Hari Anak Nasional PAUD, Kecamatan Bahar Utara. Dengan tema menyongsong anak Indonesia, anak jenius, gesit, empati, berani, unggul, dan sehat, Indonesia selalu maju. Bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati Muaro Jambi, sebanyak 199 calon jemaah haji di Kabupaten Muaro Jambi dilepaskan oleh penjabat Bupati Raden Najmi. Pada acara pelepasan ini dihadiri Kepala Kemenag Muaro Jambi, Sekretaris Daerah, Kepala OPD Lingkup Kabupaten Muaro Jambi. Disampaikan oleh penjabat Bupati Muaro Jambi Raden Najmi dalam sambutannya mengatakan, setelah penantian panjang untuk 199 calon jemaah haji Muaro Jambi dan datang harinya dapat ibadah ke Tanah Suci untuk menjalankan rukun Islam yang kelima. Untuk itu kepada calon jemaah haji dapat memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan untuk melaksanakan berbagai rangkaian ibadah haji dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya, jaga kesehatan. Kesehatan, kemudian tetap disiplin. Kemudian menjaga nama baik Kabupaten Muaro Jambi. Dan juga saya mohon doa restu agar saya bisa menjalankan amanah yang dititipkan oleh Pak Nur sebagai PJ Kabupaten Muaro Jambi. Agar saya bisa menjalankan tugas dan seluruh OPD, Pak Sekda, asisten bisa kompak untuk membangun Muaro Jambi ke depan. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.